Halo, saya sekarang bahasa Indonesia memalukan kan. Saya sebenarnya mau bikin channel bahasa Inggris, tapi kayaknya kebanyakan orang yang nonton itu ingin orang Indonesia, tapi saya juga bersyukur. Dan kali ini nanti kita serius, saya serius, serius ya. Kali ini saya nggak bakal rekam wajah saya, kecuali sampai saya kita nyampe ke komplek saya, oke? Janji. Bye. Untuk beberapa detik. Saya baru sadar video ini agak lama, jadi saya hanya bakal tunjukkan area-area dekat rumah saya. Jadi ada kemungkinan kalau saya hanya tunjukkan jalannya, karena nanti saya bakal bikin di video lain. Oh, maaf ya, agak jelek ini ya, timpul saya aja yang rekam ya. Oke, jadi nanti saya bakal bikin video jadi dua. Nanti saya bakal rekam jalannya. Komplek saya bakal dibikin dari PT2 Pertamina bagian Canonya bakal jadi part 1 atau PT2. Jadi kita bakal kasih lihat. Ya, oke. Aduh. Amang-amang kalau ada yang makan, agak skip beberapa detik soalnya saya mau kasih tahu sesuatu. Kalau saya hari ini agak sakit. Ya, mencret lah. Oke, kita mulai jalan nih. Kita bakal kasih lihat kayak mana biasa jalan di rumah saya, kayak mana sebelum rumah saya di mana. Videonya ini bakal 3 menit, jadi lebih cepat daripada biasanya. Dan ya, tapi lebih banyak episodenya. Terus saya mau bikin sesuatu bernama The Life of Keanu. Itu bakal jadi sebuah series. Dan itu, dan untuk sementara series itu bakal menjadi namanya Life of Keanu. Jadi nanti kita mulai dari Life of Keanu PT 1 atau part 1 sampai saya menceritakan semua soal hidup saya. Untuk sementara kita bisa sambil lihat-lihat kota Medan atau rumah kampung saya untuk sementara. Dah karena saya bilang sementara atau karena saya pindah itu karena ayah saya itu kerja di Pertamina. Ayah saya kerja di Pertamina, itu ayah saya wajib pindah-pindah, jadi saya udah semua pindah-pindah. Nah, mungkin kalau ada yang mau tanya, udah berapa kali pindah? Saya udah 7 kali. Ya, udah pertama kali agak sedih, kedua kali ya biasa-biasa agak sedih, sampai akhirnya keempat kali, akhirnya ketiga kali, saya udah mulai akrab dengan perpindahan ini. Mama maaf ya kalau saya agak berhenti bicaranya, saya agak enak bikin video karena saya agak malu. Itulah kenapa video saya kontennya jelek banget. Dan ya, nah, saya lagi belajar mengedit dan saya masih 8 tahun. Jadi dimohon kalau video saya jelek jangan ngebully. Dan ya, ini beberapa hal yang bisa saya kasih lihat soal kota Medan. Ya, itu ada angkot, maaf. Itu ada angkot ya, lebih lain. Ya, ini ada hotel sebelah sini. Kita belum sampai ke rumah saya, tapi udah dekat. Nanti saya bakal tunjukkan sesuatu di rumah saya atau di komplek saya yang nanti bakal kelihatan keren. Dan saya akan bicara soal komplek saya. Dan saya tahu cuman saya rekam ini terlalu aneh. Benar, ibu saya lagi rekam saya sama nyetir. Jadi kalau agak wongki-wongki ininya atau jelek-jelek itu kameranya, maklumin ya. Soalnya ya kita lagi dalam keadaan susah untuk rekamnya, karena lagi dalam mobil. Ya, saya gak terbiasa ngerekam video bahasa Inggris karena saya jarang juga lihat youtuber-youtuber yang bicara bahasa Indonesia. Tapi saya mulai bicara bahasa Indonesia karena semua saya, kebanyakan orang saya itu adalah anak-anak Indonesia. Jadi saya maunya bahasa Indonesia biar lebih dikenal. Ya, itulah Life of Keanu part 1. Goodbye.